Berikut adalah jadwal pertandingan di babak fase grup Day 2 di turnamen Piala Thomas dan Uber Cup Final 2024, Minggu 28 April 2024 di Chengdu, China. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Jadwal pertandingan di babak fase grup Day 2 akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk di sesi yang pertama akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan di lapangan 1, tim Uber Cup China Taipei akan menghadapi tim Uber Cup Malaysia. Untuk pertandingan di lapangan 2, tim Thomas Cup Jepang akan menghadapi tim Thomas Cup Slovakia. Jadwal berikutnya masih di sesi yang pertama. Tim Uber Cup India akan menghadapi tim Uber Cup Singapura. Selanjutnya, pertandingan di lapangan 4, tim Uber Cup Thailand akan menghadapi tim Uber Cup Australia. Untuk pertandingan di sesi yang kedua akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan di lapangan 1, tim Thomas Cup Denmark akan menghadapi tim Hong Kong China. Pertandingan di lapangan 2, tim Uber Cup China akan menghadapi tim Uber Cup Kanada. Untuk pertandingan di lapangan 3 di sesi yang kedua, tim Thomas Cup China Taipei akan menghadapi tim Thomas Cup Jerman. Selanjutnya, di lapangan 4, tim Thomas Cup Korea akan menghadapi tim Thomas Cup Australia. Jadwal pertandingan di sesi yang ketiga akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan di lapangan 1, tim Thomas Cup China akan menghadapi Kanada. Di lapangan 2, tim Uber Cup Denmark akan menghadapi tim Uber Cup Meksiko. Untuk pertandingan di lapangan 3, tim Uber Cup Korea akan menghadapi tim Uber Cup USA. Dan pertandingan di lapangan 4, tim Thomas Cup Malaysia akan menghadapi tim Thomas Cup Aljazair.